Itulah yang akan kita jadikan dasar untuk bagaimana spirit teman-teman kader lingkungan memenuhi proporsi separuh pohon dari jumlah warga yang tinggal di Kota Melaka. Jopo corot nih ku terpenuhi sehingga kita semua sehat ya Allah, karena oksigennya terjaga dan terpenuhi. Itu pentingnya nilai sebuah pohon. Makanya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkembang tidak hanya di Arjo Binangun, tapi di seluruh Kota Malang, karena ini sangat-sangat bagus dan kami akan support. Ada 50 pohon, rencananya gimana nanti? Lebih fokus ke RW 7, 8, 3, sama 2. Kenapa di RW itu Pak? Cenderung wilayahnya luas. Kemudian tidak banyak space jalan. Jadi untuk tanaman produktif itu sangat bagus. Di samping rindang, warga juga bisa memanfaatkan. Untuk kedepannya perawatan pohon ini seperti apa nanti? Makanya nanti kami akan koordinasikan dengan Pak RW.